lantas menjadi semakin seram. Kerana apabila pencerita bercakap dengan makcik tua tu, rakan dia bertanya, "Kau cakap sama siapa?" Sedangkan makcik tu duduk sebelah dia aja. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada anda cerita-cerita seram dan menarik dari sekitar Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Pengalaman yang menakutkan ini berlaku pada tahun 2015 di Jalan Kalabakan, semasa dalam perjalanan dari Tawau menuju ke Keningau. Pada masa itu, pencerita kita, seorang pemandu lori, sedang memandu lori melalui Jalan Kalabakan ditemani seorang rakan yang juga merupakan kelendan lori. Itu merupakan kali pertama mereka menggunakan laluan tersebut. Ketika mereka melalui jalan yang dipagari hutan belantara, rakan dia mula terasa sangat lapar. Seperti dalam kata perumpamaan, orang mengantuk disorongkan bantal, mereka ternampak satu gerai makan tidak jauh dari situ. Lori diberhentikan untuk mereka singgah mengisi kekosongan perut. Sambil mereka menunggu makanan yang mereka order, yaitu mie goreng ayam, mereka terasa macam aneh sedikit. Kerana semua orang di dalam gerai tersebut memiliki muka yang seakan-akan sama dan juga agak pucat. Selesai saja makan, ada seorang makcik tua datang menyapa pencerita. "Nak menumpang lori," katanya. Walaupun dia kikuk melihat rupa makcik tu yang seakan-akan sama dengan muka-muka lain di gerai makan tu, pencerita bersetuju untuk menumpangkan si makcik. Lantas menjadi semakin seram. Kerana apabila pencerita bercakap dengan makcik tua tu, rakan dia bertanya, "Kau cakap sama siapa?" Sedangkan makcik tu duduk sebelah dia aja. Setelah menjawab yang dia bercakap dengan makcik, rakan dia hanya diam membisu sepanjang jalan. Setibanya di Segaliut, mereka berhenti untuk berehat sekejap. Makcik berkata kepada pencerita yang dia akan berjalan kaki dari situ kerana rumahnya sudah tidak jauh dari situ. Rakan pencerita masih lagi semacam dalam ketakutan dan balik-balik tanya pencerita dengan siapa dia bercakap. Selesai tugasan malam tu, mereka memulakan perjalanan balik menggunakan jalan yang sama. Sedang dalam pemanduan pulang, tiba-tiba mereka terasa seram sejuk apabila mendapati gerai makan yang mereka singgah sebelumnya tidak ada di situ. Mulai dari hari itu, dia bersumpah yang tidak akan melalui Jalan Kalabakan lagi. Dan muka makcik yang pucat silu itu masih membayangi pencerita, membuatkan dia trauma sehinggalah sekarang. Bukan setakat trauma, kerana persoalan yang lebih menghantui pencerita sehingga kini ialah, apakah yang sebenarnya mereka makan di gerai itu? Apakah memang betul itu mie goreng ayam? Sekembalinya ke Tawau, mereka pergi berjumpa dengan seorang ustaz untuk melakukan ruqyah. Ustaz berkata bahawa mereka telah berurusan dengan jin penunggu di tempat tersebut dan makcik tua itu sebenarnya bertujuan untuk membawa kecelakaan kepada mereka. Mereka amat bersyukur kerana ditakdirkan pulang dengan selamat pada malam itu tanpa sebarang kejadian yang tidak diingini. Akhir sekali pesan kami, berhati-hati ketika melalui jalan yang belum mengenali anda dan jangan lupa panjatkan doa kepada Yang Maha Esa memohon perlindungan darinya. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih tidak terhingga daripada kami semua kepada yang sudi membantu channel ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Jangan lupa untuk berkongsi pengalaman seram atau menarik kepada kami